Ramai di media sosial sebuah video yang memperlihatkan ada seseorang yang membagi-bagikan uang kepada sejumlah orang. Kejadian itu diklaim terjadi di tengah-tengah demo serikat buruh. Adalah akun Facebook Fazia Ozara Ohana yang mengunggah video pada Jumat 9 Oktober 2020. Video juga disertai narasi sepak terjang demonstrasi yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, pimpinan Said Iqbal. Benarkah ada bagi-bagi uang di saat demo serikat buruh dan ada kaitannya dengan KSPI? Dari penelusuran tim cek fakta medcom.id, klaim bahwa video bagi-bagi uang itu ada kaitannya dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia pimpinan Said Iqbal adalah salah. Faktanya, video itu sudah beredar pada masa kampanye pemilu 2019 lalu. Dilansir sumselupdate.com, aksi bagi-bagi duit itu diduga terjadi pasca kampanye Akbar, salah satu pasangan calon presiden Capres di lapangan KONI Belitang, Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Sabtu, April 2019. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Oku Timur mengaku mendapatkan laporan terkait video itu dan telah melakukan investigasi. Perwakilan tim kampanye pun memastikan pihaknya tidak terlibat dalam bagi-bagi uang kepada masyarakat yang hadir. Kesimpulannya, klaim bahwa video bagi-bagi uang yang ada kaitannya dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI pimpinan Said Iqbal adalah salah. Faktanya, video itu sudah beredar pada masa kampanye pemilu 2019 lalu.